Oke, selamat pagi. Saya ucapkan dari Stasiun Randegan. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya bersama Mas LK lagi. Udah ada di Stasiun Randegan. Tadi di Stasiun Kebasen ketemu CC20183-13 ya. Nah, itu lokomotifnya ada di belakang. Jadi agenda pagi hari ini, sekarang tanggal hari ini tanggal 18 Juli 2022. Kita hunting kereta api Kalbe Konservasi yang di belakang. Itu hari ini rencana dikirim ke Purwokerto. Nanti keberangkatannya mungkin sekitar jam 8, mungkin setelah Saunggali lewat. Nah, ini berhubung KLB-nya jalannya pelan, cuma 30 km per jam. Ini ya kemungkinan kita kejar-kejaran ya sama KLB-nya. Oke, ikuti perjalanan berburu KLB Konservasi hari ini. Semuanya sekarang udah jam 10.46. Ini di belakang saya ada pos PCL 395 Stasiun Randegan.
dari tadi pagi jam setengah tuh setengah 8 sampai sini nyampe jam segini tuh KLB-nya masih di belakang sana. Ntar lagi nih kayaknya yang lewat kereta api Argo Lawu. Oke, kita tunggu kereta api Argo Lawu dan nanti abis ini kita kejar-kejaran sama KLB-nya ya. Saatnya kita kejar.
selesai sudah hunting siang panas-panas hari ini dengan kereta api terakhir, kereta api Mataram tujuan stasiun Pasar Senen. Ya tadi ngoyotnya mantep banget ya, dari Randegan sampai ke Notok, wah itu full ngoyot, mantep. Oh ya, Pati Keraja ngejar. Ini kan terakhir di sini Notok, tidak bawa lah ya. Terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di, oh ya jangan lupa buat like, comment, subscribe. Kalau kalian ada masukan dan kritik bisa langsung komentar aja, oke? Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekalian channelnya Mas Elkan nih, sebelah ditek-tekan ada, di tandain ada, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.